supporter PSIS Semarang terlibat bentrokan dengan polisi di Stadion Jatidiri Semarang. Bentrokan ini terjadi menjelang pertandingan antara PSIS Semarang melawan Persis Solo pada Jumat 17 Februari 2023. Bentrokan bermula ketika supporter PSIS melakukan protes terhadap pertandingan di Stadion Jatidiri yang digelar tertutup untuk penonton. Supporter PSIS mengepung pintu masuk Stadion Jatidiri dan memaksa masuk. Beberapa supporter PSIS berteriak dan mempertanyakan alasan tidak diizinkan masuk. Sebagian supporter PSIS melempar batu ke arah polisi yang kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata dan semprotan air dari water cannon untuk membubarkan kerumunan. Pertandingan PSIS Semarang melawan Persis Solo dilakukan tanpa penonton demi mengantisipasi terjadinya kerusuhan antar supporter. Keputusan ini telah disepakati oleh panitia pelaksana, manajemen PSIS dan Persis, serta aparat kepolisian.